menjelang akhir semester di jurusan pastry. Para mahasiswa Akpar Majapahit kelas pastry pagi 1 dan 2 melaksanakan ujian yang bertemakan bebas. Dalam ujian kali ini, para mahasiswa diberikan tantangan untuk melaksanakan ujian oleh dosen penguji. Tampak para mahasiswa sangat serius dalam ujian kali ini. Dan durasi yang diberikan untuk ujian kali ini selama 120 menit. Mulai dari tahapan awal sampai tahapan akhir. Itulah tadi ujian mahasiswa Akpar Majapahit kelas pastry. Untuk informasi seputar perkuliahan dunia pastry dan culinary art, silakan hubungi kampus kami, Akpar Majapahit.